Shalom. Selamat pagi saudaraku. Kembali jumpa dengan saya Johan Sibatua. Saya ingin membagikan sedikit firman Tuhan tentang kata percaya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, tatkala kita percaya, ini sedang berbicara tentang bagaimana kita mengenal Dia, mengenal Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu di dalam relasi yang personal seperti seorang bapa dan anak. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa rancangannya indah, dan cara kita mengenal Bapa kita, maka kita tidak ragu. Apapun yang kita alami baik atau buruk, kita tahu Allah Bapa campur tangan dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka mungkin dari ada Bapak Ibu saudara yang bertanya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan di dalam kedalaman yang seperti itu, Pak? Hubungan seperti seorang bapa dan anak. Sederhana, dimulai dari selalu bersyukur dan menyadari setiap saat di dalam hembusan nafas kita, menyadari anugerah yang nyata saat ini dan di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lewat Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita, kita masih bernafas, itu bukti kasih-Nya ya. Terus menyadari kasih-Nya, mengucap syukur setiap saat. Itu adalah cara paling mendasar untuk bagaimana kita bisa terhubung dengan sorga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan jadi berkat. Tuhan memberkati.